Telah terjadi kebakaran di Sorik Marapi Geothermal Power SMGP, tepatnya di Welpat, Ak, Tanggo, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal. Gumpalan asap tebal terlihat dari kejauhan, akibat dari kebakaran yang terjadi di PT SMGP siang ini. Tidak ada korban jiwa, namun warga yang baru saja selesai melaksanakan salat Jumat panik, dan warga diungsikan menuju lapangan bola yang ada di desa itu. Inilah kabut hitam dari perusahaan SMGP. Saat ini sedang berlangsung pemadaman oleh petugas dari Damkar dan BNPB Mandailing Natal.